Arya Saloka kecewa melihat goyangan Amanda Manopo bersama empat pria yang viral pada hari ini. Jadi pasangan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo selalu sukses membuat penggemar baper. Ya, sosok Andin pemeran di Ikatan Cinta begitu melekat dengan Amanda Manopo. Nah, peran Amanda Manopo sebagai Andin identik dengan sikapnya yang kalem, feminim dan lembut sebagai seorang istri Aldebaran yang berperan sebagai Arya Saloka. Sinetron yang tayang tiap hari di RCTI ini membuat para pemain harus melakukan syuting setiap harinya. Aktivitas di lokasi syuting Ikatan Cinta kerap terlihat di media sosial penggemar Ikatan Cinta. Kali ini terlihat aksi Amanda Manopo saat jeda syuting Ikatan Cinta. Lawan main Arya Saloka terlihat tengah bersama empat orang pria. Satu di antaranya adalah manajer Amanda Manopo. Amanda Manopo terlihat tengah berjoget dengan empat pria tersebut dengan menggunakan musik di aplikasi TikTok. Pemeran Andin ini terlihat begitu lincah dalam bergoyang. Seperti yang dilansir banjarmasinfos.co.id dari tribunbatam.id dengan judul Goyangan Amanda Manopo dengan pria jadi sorotan terekam di lokasi Ikatan Cinta. Bahkan Amanda Manopo seolah sudah hafal dengan gerakan untuk musik tersebut. Aksi Amanda Manopo dengan empat orang pria di lokasi syuting Ikatan Cinta menjadi sorotan. Karena Amanda Manopo tak terlihat seperti biasa, seperti berperan sebagai Andin. Namun, penggemar mendukung aksi Amanda Manopo tersebut karena Amanda terlihat bahagia. Yang baju biru goyangnya enak banget, ujar warganet. Semangat selalu ya kak, semoga sehat selalu semuanya, ungkap warganet. Amanda boleh nggak sekali-kali hari Minggu cuti biar ada istirahat kamu say. Sekalian biar bisa beribadah soalnya Mas Arya aja selalu sholat Jumatan. Biar kamu selalu sehat sih, kalau hari Minggunya cuti lah sekali-kali ya say. Tulis warganet Tina Hutaruka. Namun aksinya itu tak seramai saat bersama Arya Saloka berpose mesra di momen suatu pemotretan. Aksi Amanda Manopo dan Arya Saloka yang kini masih membintangi sinetron Ikatan Cinta kembali jadi sorotan. Bukan aksi mereka melakoni adegan sebagai Aldebaran dan Andin, tapi dalam sebuah pemotretan. Netizen bereaksi saat melihat pose seksi Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam pemotretan itu. Dalam photoshoot mereka itu, pose Amanda yang cukup seksi membuat Arya Saloka gak nahan mimin. Sementara ada juga foto yang dibagikan akun tersebut. Gak tahan banget lihatnya couple 2021, sweet banget sih kalian sayang-sayang kuat. Melihat itu, sejumlah netizen menyoroti istri Arya Saloka, Putri Anne. Jadi istrinya Bang Arya gimana ya jika dibandingkan dengan kata profesionalisme kerja dan uang? Komentar salah satu netizen. Ya Allah, Mas Arya itu gimana perasaan istrinya? Komentar lainnya. Pasti sabarnya harus sabar banget nih Putri Anne. Tulis netizen yang juga mengingatkan Putri Anne. Mas Arya jaga dihargai perasaan istrimu dong. Gini amat cari uang mas, tulis lainnya. Kendati demikian, banyak juga warganet yang ikut baper dan biasa-biasa saja. Bener profesional, good luck buat Aladdin, kata salah satu netizen. Sukses buat mereka berdua, positive thinking aja, mereka profesional dalam bekerja. Tulis netizen lainnya. Keren my couple, terus terang ya. Pikiran aku mah lurus-lurus aja ngelihat photoshoot kayak gitu. Sehat-sehat ya kalian, komentar warganet lainnya.